Serangan militer Israel melancarkan operasi di perbatasan Rafah, Palestina, Selasa, 7 Mei 2024. Suara ledakan terdengar dan langit Rafah kelam ditutupi kepulan asap bom yang meledak. Tak hanya melakukan penyerangan, pasukan militer Israel kemudian menginvasi kota yang berada di wilayah paling selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir tersebut. Rafah menjadi satu-satunya pintu masuk bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional. Wilayah Rafah telah lama menjadi tempat pelarian para pengungsi Palestina dari gempuran Israel sejak Oktober lalu. Tank-tank militer Israel terlihat memasuki selatan Rafah pada Rabu, 8 Mei 2024. Operasi tersebut berlangsung sehari setelah pasukannya menguasai penyeberangan perbatasan Rafah. Penyeberangan ditutup setelah pasukan Israel berhasil merebut wilayah tersebut. Dilaporkan, ledakan sporadis dan tembakan di daerah selatan Rafah terjadi selama semalam hingga Rabu pagi. Oh,